Ya, apa yang anda kena jaga adalah sini ya. Dunia ni. Takut patah tau. Benda ni tak ada masalah. Benda ni selalunya patah. Tapi alhamdulillah, kerana ada review dari YouTube kawan yang lain, saya dapat mengatasi yang saya ingat dua-dua belah masih lagi tak patah. Okay, kita akan buka ini yang ni, dia orang ada clip kat belakang ni. Benda ni tak boleh buat laju-laju. Korang kena congkel bahagian sini. Congkel bahagian sini. Okay, boleh keluar. Pasang macam ni. Cucuk balik. Okay, satu siap. Atas pula. Okay. Mana guys? Ini ada yang original punya ada dua. Yang ni ada satu. Nanti wire lagi dua. Nak letak mana? Kan? Kan? Okay, siap. Okay, ni wire dia daripada standard. Nanti korang akan keliru tau, sebab standard ni macam ni. Kita ada dua pin, tapi kita jadikan satu pin tempat cucuk dia. Okay, bawah ni color kuning, ni putih, ni hitam. Bila kita start motor, dia jadinya yang high beam ni jadi off, ni jadi lampu rendah. Ini jatuh jadi lampu high beam. Yang bawah ni. Ni bawah ni high beam. Ini lampu rendah. Ini off. Memang dah tertulis dekat dalam tu pun macam tu lah. Dekat Shopee. Nanti akan saya bagi gambar dia. Okay, ni untuk Swiss. Lampu. Okey, kalau korang nampak lampu belah depan tu, dinding ni sini lah kan. Okey, ni lampu bawah. Ini bawah ni high beam. Ni jadi high beam. Lepas tu yang atas ni jadi ni low beam. Yang atas ni mati. Dah jadi macam tu. Tak tahu macam mana terbalik. Macam tu lah yang kita boleh tunjukkan. Sebab memang kedai dia memang kata memang terbalik demi lambang. Apa-apa pun okey lah, tak ada masalah lah bagi aku. Apa-apa pun, jangan lupa like and subscribe, tekan butang loncengnya. Okey, supaya saya lebih galak lagi untuk menambah ni, hantar video untuk korang saksikan DIY dari saya. Ok,
Okey, ini untuk Swiss double signal, ada jual KMP je. Kalau contohnya dia nak jadikan double signal ke kiri, maknanya signal akan ke kiri. Bila dia picit ke kanan, dia akan jadi double signal. Dia jadi double signal. Dia jadi double signal. Kalau nak off, dekat tengah lah. Dia jadi tentu lah. Alright, kita double signal kan. Double signal kan. Okay, dia jadi macam ni. Alright. Okay, dia jadi macam ni. Saya semua pakai LED. Belakang barai. Belum buat lagi guys. Baik, kita mengaku je. Nantikan lampu ni akan simpan kat atas lah. Alright.